Masa berdemo tolak konser Sheila on 7. Konser Sheila on 7 di Makassar mendapat sorotan dari warganet. Pasalnya, sejumlah massa melakukan aksi demo hingga turun ke jalan untuk menolak konser bertajuk Tunggu Aku Di. Konser Sheila on 7 di Makassar menjadi salah satu kota yang dinantikan untuk terselenggaranya konser bertajuk Tunggu Aku Di. Namun sayangnya, mendapat penolakan dari massa demonstran hingga turun ke jalan di Sport Center Plaza Telkom pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Hal itu dikabarkan melalui video unggahan oleh akun Instagram Moot Makassar. Dalam videonya menampilkan sejumlah massa demo yang turun ke jalan untuk menolak berlangsungnya konser musik dari band legendaris tersebut. Kita mengecam panitia konser Sheila on 7 yang kemudian akan melangsungkan konser di lapangan Telkom. Ini menjadi catatan buruk buat Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Karena SMA Telkom itu kemudian diliburkan karena persoalan adanya konser di lapangan Telkom Kota Makassar. Kita mengecam panitia konser Sheila on 7 yang kemudian akan melangsungkan konser di lapangan Telkom. Ini menjadi catatan buruk buat Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Karena SMA Telkom itu kemudian diliburkan karena persoalan adanya konser di lapangan Telkom Kota Makassar. Kita mengecam panitia konser Sheila on 7 yang kemudian akan melangsungkan konser di lapangan Telkom. Ini menjadi catatan buruk buat Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Karena SMA Telkom itu kemudian diliburkan karena persoalan adanya konser di lapangan Telkom Kota Makassar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.